Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Oke, selamat datang kembali Silo. Hari ini aku mau buat konten tentang tamasya musim panas klaim pemain. Oke, ini aku udah mengumpulkan koin-koin untuk mendapatkan pemain. Oke, kita lihat ya guys. Paspor aku udah selesai dari sini. Ini aku udah selesai misinya. Aku akan mengambil si biskuit level 100 yang aku gunakan di tipu. Ngeri banget sih. Soalnya aku pemain-pemainku tuh pemain ini, pemain La Liga ya guys. Kita mulai selesaikan 100 pertandingan dan memenangkan 50 serangan versus. Kali ini sebenarnya satu lawan satu, tapi udah karena koinku udah cukup, poin perayaanku udah cukup guys. Aku udah bisa ngeklaim, aku bisa ngeklaim overall 100 antara biskuit, tapi aku mau ngambil biskuit antara biskuit Hazard sama Varen ya, bisa diambil, tapi aku pengen ngambil biskuit karena aku mau pakai di timku. Bagus banget biskuit ini, cuman kekurangannya dia tuh karena dia gelandang bertahan ya, jadi kekurangannya bagian kegesitan kayak gitu, serangannya kurang, tapi untuk bagian bertahannya bagus banget, kayak kontrol bolanya, giring bola, pengawalan, teke seluncur, sendulannya agresif, ini 100-100 semua. Untuk kakinya juga 45. Untuk serangan sama bertahannya sedang-sedang sih. Oke. Ada kepemimpinan, pemain tim juga Barcelona. Bundesliga, La Liga gitu. Oke, kita klaim. Bismillah. Jeng 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 jeng. Jeng. Spanyol. DM Barcelona Sergio Busquets overall 100. Welcome to my team Sergio Busquets. Wow, 37 juta. Wow, seneng banget guys. Nanti aku sisa selesaiin satu misi ini dan aku nanti klaim-klaim di sini aja sih ya guys ya. Klaim-klaim di sini bisa kalian dapat berapa lah ya. Kita langsung pakai aja, kita langsung ini aku pakai formasi ini, formasian ya guys, formasiku tadi di mode tantangan gitu ya. Jangan lupa teman-teman untuk menyelesaikan mode tantangan ya. Coba kita masukkan ya. Di sini ini Casemiro aku mau jual aja, Casemiro kita jual. Selamat datang biskuit, biskuit anjir, biskuit level 100. Oke, Casemiro kita jual. Casemiro kita langsung jual aja. Soalnya di sini ada event baru ya. Nanti ada event baru tentang transfer pemain. Kayaknya Casemiro akan aku keluarin dulu Casemiro semua dari starting 11. Cara menjual pemainnya harus dikeluarin semua ya, guys. Kalau menjual pemain tuh enggak bisa dijual kalau masih ada di starting 11. Ini kita jual. Kita keluarin semua dulu. Udah punya CDM gila nih, CDM gue Sergio Busquets dari Barcelona. Udah lama nunggu kartunya dia sih, Sergio Busquets ini. Akhirnya dia muncul juga kartunya. Maaf ya guys karena gue culas sedikit. Jadi oke, kita jual Casemiro. Casemiro mana Casemiro? Kita jual, terus transfer latihannya kita transfer ke dia. Sergio Busquets. Oke. Oke, oke. Transfer Sergio Busquets jadi 101 guys. Gila gak tuh.
kita jual. Terima kasih Kak Siamoro udah berjuang bersama di timku. Kita jual dia di 6.500 saja. Oh enggak ding, malah turun harganya guys, 6.400. Oke jual, harga tinggi. Ayo dibeli guys. Oke. Tapi aku mau nyoba gameplaynya sih ini. Ntar gue biskit dulu. Oke. Ini aku peringatan kemarinnya gue ingatin dulu sekali lah. Biar dia 13 ya. Peringatan kemahirannya kecekatan 500.000. Oke, peralatan gue udah 112. Oke, langsung kita. Aku mau coba di rival divisi. Satu lawan satu. Oke, ini trenku lagi kacau ya guys. Belum aku pus-pus lagi. Kita coba main. Habis aku excited banget, ada Sergio Busquets di timku, overall 100, gila banget sih. Ini kita lawan dari Mozaki legendaris 2 juga, sama-sama legendaris 2. Sebenarnya aku udah legendaris 1 cuman turun aja. Hello everyone, the weather forecast has promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. My name is Derek Ray, and with me in the commentary position is the former Arsenal fullback Lee Dixon, and this has all the makings of a highly engrossing match. It's Spain up against Portugal. Yeah, thanks Derek, should be a good game this one. I always wanted to start the game on the front foot, fast play, force the opposition to respond. Okay, guys. Pedri. Aduh itu oh. Lanjut. Apa aja. Jangan cepat. Lanjut Arroja. Arroja Roberto. Roberto. Oke satu Busquets sentuhan pertama. Pedri. Wajib Pedri. Stoikov. Rendele gue cek. Nah, sip sana. Itu dia, cantik. Oke, gol GG itu. Mantap sekali. Itu sama yang baik. Rendele dan itu. Oke, terus. Turun ke 1-0. Sabar. Oke, okay, good. Good Stoikov. Oke. Okay. Oke. Dembele. Aduh, terlalu jauh Busquets. Coba kejar Busquets. Oh, dia gak bisa potong. Bahaya. Oke, okay, good. Marcelo. Good. Coba tadi. Stoikov. Oke, ada Stoikov lari. Dari kemana Stoikov? Oke, ada teman. Oke, balik dulu. Kembali. Pedri. Pedri ke sana. Pedri kemana ke kiri. Aduh. Oke Marcelo, good Marcelo. Itu cantik itu. Oh. Ada sama yang apik. Oke, kita mau 2-0. Makin enak nih guys, aku bisa push. Rem lagi sampai video Raviva. Oke. Kalau pertama selesai, kita unggul 2-0.
Ini belum terlalu kelihatan ya. Si Biscuit. Asik seru Biscuit. Enak sih digerakin. Bunyinya lumayan kuat. Aduh, gak terlalu obat guys. Gak apa, selesain dulu ini. Yemi. Eder, jaga Eder, hati-hati. Oke, salah umpan. Kita tes tenangannya. Aduh, miring guys. Aduh. Aduh, saat gue Biscuit malah ditanti. Gimana sih? Kita ganti juga sih itu. Lupa, otomatis ganti. Oke. Enggak siap tadi. Gue bola itu memang sering sekarang guys golnya. Bola lengkung malah lebih sulit. Gak pada aktif kemarin ya. Bola lengkung itu masih sulit. Bola pisang. Ada coba tendangan langsung. Dembele tendangan langsung lagi hilang enggak tuh. Cukup Dembele. Ini aku suka dari Dembele. Tendangan langsung itu masih gigi. Oke, kita menang 3-1. Game with game. Rich Edith, Margaret Edith. Oke. Kita beli lagi. Aduh, habis. Oke, kita menang guys. 3-1. Harga Biscuitnya diganti malah ya, diganti. Tapi gak apa-apa, tadi udah kita coba sih gerakinnya enak. Enak di bodinya kuat gitu ya. Coba aja deh, worth it sih. Worth it banget. Oke, mungkin gitu aja ya untuk konten hari ini. Thank you udah nonton. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar aja. Thank you guys. Bye bye. Oke, sekalian kita ambil ini guys. Kalian si Vigo. Vigo, welcome to my team. Vigo. Portugal RM Real Madrid Luis Figo. Sebelumnya pemain Barcelona yang pindah ke Real Madrid Luis Figo.